Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ganteng YouTube, YouTube-nya orang ganteng. Oke, kali ini kita akan membuat tutorial atau membuat bagaimana cara merubah sound atau merubah suara menjadi tulisan. Nah, ini tuh berguna untuk pembelajaran online atau untuk ikut-ikut seminar secara online. Jadi kalian tinggal aktifkan aplikasi itu, terus kalian tinggal tunggu aja. Tinggal nggak usah ngomong apa-apa, kalian tinggal simpan HP kalian. Nah, otomatis percakapan atau materi yang disampaikan itu akan otomatis menjadi tulisan di HP kalian. Nah, jadi fungsi dari aplikasi ini sangat berguna ya, karena memudahkan kita itu nggak perlu mencatat gitu. Nah, jadi ketika ada materi yang dilakukan secara daring atau seminar secara daring, kalian nggak usah pusing-pusing untuk mempersiapkan kertas dan pulpen kalian, tetapi kalian hanya tinggal menyimpan HP kalian saja, terus kalian tinggal dengarkan percakapan atau suara yang ada di laptop, atau pokoknya yang ada di soundnya itu kalian tinggal dengerin aja gitu. Oke, mau tahu aplikasi apa yang akan digunakan? Nah, di sini aplikasinya adalah Transkripsi Instan. Nah, kalau kalian ingin aplikasi tersebut, itu kalian bisa cari di Google di Play Store. Kalian tinggal live transcript. Nah, di sini ada transkripsi instan. Ini fitur dari Google ya. Nah, cara menggunakannya itu seperti apa? Nah, yaitu kalian tinggal buka aplikasinya transkripsi instan. Nah, terus di sini, nah ini kan udah otomatis muncul nih. Ya kak, saya ngomong udah langsung berubah tuh jadi tulisan. Nah, kalau kalian misalkan ada tulisan yang nggak jelas atau misalkan bahasanya itu disesuaikan, kalian itu bahasanya bisa disesuaikan di sini nih. Di sini yang bawah ini kalian klik. Nah, ini dia akan merubah bahasa tuh. Nah, kalian klik aja. Klik di sini bahasanya yang digunakan tuh apa? Ada Inggris, Indonesia. Tapi kalau yang lebih lengkapnya di sini nih, kalau nggak salah tuh malah. Jadi tuh aduh. Nah, di sini bahasanya nih. Kalau di sini kan bahasa Inggris, Indonesia ini sudah ditentukan nih oleh saya. Kalau misalkan ini jadi bahasa Inggris tuh kan. Berubah dia jadi bahasa Inggris. Padahal saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Wow. Oke, kita ganti. Kita ganti ke bahasa Indonesia. Coba. Oh, kan. Nah, dia akan otomatis lagi. Jadi disesuaikan bahasanya. Kalau ini saya sudah setting bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tadi itu kalau pas awal itu ada setelan lagi. Ada bahasanya ya. Nah, di sini nih bahasa utamanya apa? Nah, ini bisa kalian tentukan bahasa yang kalian gunakan itu bahasa apa. Misalkan bahasa Cina, bahasa Inggris, Indonesia. Nah, setelah itu kalian bahasa yang kedua. Nah, bahasa yang pertama, yang kedua ini untuk mempermudah kalian sweep ya. Nah, kalau misalkan kalian hanya ingin bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia aja. Nah, ini kalau misalkan bahasa ke pertama. Ini bahasa yang pertama saya tadi bahasa Inggris ya. Welcome to KKSN. Wow, excited. Kan nggak jelas. Nah, kalau kita bahasa Indonesia, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Oke, suara kucing, meow, meow. Nah sampai sini sudah paham kan bagaimana cara merubah suara menjadi tulisan dengan mudah dan tidak perlu untuk menulis dengan tulisan tangan lagi. Oke.
sudah paham kan untuk tutorial kali ini. Mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Nantikan tutorial-tutorial berikutnya. Oke, salam ganteng YouTube. YouTube-nya orang ganteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng YouTube, ganteng banget.